Di Pasar Semboro, sejumlah pedagang selongsong ketupat dan lepet ketiban rejeki. Karena jumlah permintaan yang mengalami peningkatan signifikan selama beberapa hari terakhir. Daun kelapa muda ini dijual Rp1.000 per helai. Sedangkan selongsong ketupat lepet dijual seharga Rp2.500 per biji. Selain itu, ketupat lepet yang sudah matang dibanderol dengan harga Rp3.500 per biji. Sedangkan lontong matang dijual Rp2.500 per biji. Ketupat lontong atau lepet mengacu pada tradisi turun-temurun yang biasanya dibuat untuk menandai hari ke-7 Idul Fitri. Kupat hari ini laris, Bu. Alhamdulillah, lancar. Berapa harganya, Bu? Satu. Rp2.000 setengah. Rp2.500. Satu, Bu, ya. Gitu, Bu, ya. Terus untuk hari ini laku berapa, Bu? Ya hari ini aja, Pak. Hari ini aja, Pak. Biasanya, Bu, berapa sampai berapa hari, Bu? Biasanya sampai berapa hari jualan kelongsong kupat ini, Bu? Dua hari, Bu, ya. Pak, buku pun di, Pak. Para pedagang biasanya membeli janur dari pedesaan desa yang jauh dari lingkungan pabrik gula Semboro. Karena di Semboro, banyak daun kelapa muda mengalami kerusakan akibat dimakan oleh hama kelawung atau kumbang badak. Dari Semboro, Sugito Jember 1 TV melaporkan.